Etika kepedulian pada lingkungan. Sampai kini, perbincangan tentang hubungan antara manusia dengan lingkungan atau etika lingkungan masih didominasi oleh pandangan tentang pentingnya menetapkan dan mengatur hak dan kewajiban manusia pada lingkungan atau ekosistem. Etika antroposentrisme menganggap manusia atau antropos sebagai pusat dari lingkungan. Tuhan menyelenggarakan yang lain untuk mendukung hidup manusia. Etika biosentrisme menganggap hewan dan tumbuhan juga punya hak hidup. Hukum lingkungan harus menetapkan dan melindungi hak-hak mereka dari keganasan konsumsi manusia. Etika ekosentrisme menganggap bahwa bukan hanya makhluk hidup yang punya hak. Benda-benda seperti air, tanah, udara, cahaya matahari, dan angin juga punya hak yang harus diakui dan dilindungi oleh hukum lingkungan. Tapi bagaimana yang non-manusia bisa menuntut keadilan dan perlindungan jika manusia melanggar hak-hak mereka? Bukankah yang non-manusia hanya merupakan subjek hukum, bukan pelaku hukum? Lebih dari itu, manusialah berdasarkan kesepakatan antar manusia yang menetapkan dan mengubah hak-hak mereka dalam hukum lingkungan. Jadi, kewajiban, hak, dan keadilan lingkungan sebenarnya hanya untuk sesama manusia saat memanfaatkan lingkungan, supaya sekelompok manusia tertentu tak memanfaatkan lingkungan secara berlebih. Lebih dari itu, hak dan kewajiban hukum sebenarnya hanya merupakan sebuah tuntutan minimum yang potensial untuk mengasingkan manusia dari sesama dan lingkungannya. Seorang yang mempunyai hak untuk menebang hutan bisa menyatakan telah peduli pada kelestarian hutan hanya karena menebang pohon sesuai haknya. Tapi sebenarnya hubungan antara penebang pohon dan pohon itu tak pernah setara. Karena manusialah berdasarkan cara pandang manusia yang secara sepihak menetapkan patokan tentang kelestarian hutan. Jadi kebersamaan berdasarkan hukum adalah kebersamaan formal, minimum, semu, atau tidak tulus. Inilah paradoks dari hukum, yaitu menghasilkan hubungan formal yang sulit tulus. Sebaliknya, etika kepedulian pada lingkungan tak berangkat dari hak dan kewajiban, tapi dari pengakuan bahwa manusia lemah tanpa lingkungan yang lestari atau yang berlanjut. Sebab manusia hanyalah salah satu bagian dari ekosistem. Manusia juga memperoleh identitasnya sebagai manusia dari lingkungan. Maka mengurangi atau menghancurkan salah satu unsur dari ekosistem adalah bunuh diri sistemik. Begitulah, bila etika antroposentrisme, biosentrisme, dan ekosentrisme berangkat dari perhitungan rasional tentang hak dan kewajiban, etika kepedulian tak berangkat dari rasio, tapi dari naluri. Bila pengetahuan rasional dibuat berdasarkan kajian, maka pengetahuan naluriah muncul tanpa kajian, tapi langsung jelas. Rasa lapar, haus, capek, dan mengantuk adalah pengetahuan naluriah, dan memenuhinya adalah kepedulian. Begitu juga dengan kesediaan seorang ibu untuk hamil, melahirkan, dan merawat anak bukan merupakan hak dan kewajiban, tapi naluri dan kepedulian. Kepedulian itu akan membuatnya memperoleh identitas sebagai ibu, yaitu anaknya akan tulus memanggilnya ibu, dan ia pun tulus memanggil anaknya sebagai anak. Naluri kepedulian secara organik menyatukan ibu dan anak itu. Naluri kepedulian juga akan secara organik menyatukan manusia dengan lingkungan. Sudah waktunya kita melatih naluri kita.